Salam takdim kami pula sampaikan pada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak U, atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Dini dan Ibu Intan, walimatul syukur, walimatul khitan, Ananda Muhammad Nur Hakim. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang salih-salihah, dan insyaAllah Ananda dijadikan anak yang salih, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, menjadi anak yang dapat membawa kedua orang tuanya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus hadirin wal hadirat mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجري إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذني وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا ما أمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وكرِّم وعظِّم على سيدنا وحبيبنا وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا، لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang Alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan acara di malam ini, harapan kita Allah berikan nikmat tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada guru kita semua, Kyai Haji Ahdi Mata Allah Bituli Hayati Syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah.
insyaallah berkahnya beliau, ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, sehingga kita dibolehkan untuk masuk ke dalam syurga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih khusus kepada kawan-kawan dari Grip, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan keimanan yang utuh, dan insyaallah menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap manusia pasti punya rencana. Tapi rencana Allah jauh lebih baik. Saya bilang sama Kiai Ahdi, Kiai, saya paling telat jam 9 sudah sampai di lokasi acara sini. Ternyata jam 10. Rencananya meleset 1 jam. Kira-kira jamaahnya marah apa enggak? Sahibul hajatnya? Tapi sahibul hajatnya tadi udah ngeliatin sumberut. Setiap rencana yang Allah berikan, kita gak bisa bagaimana-gimana. Saya keikhtiar keluar dari rumah, datang ke tempat ini dengan minta kepada Allah, ya Allah jangan dikasih hambatan sedikit pun sampai kita ke acara selesai semua acaranya. Insya saya sebelumnya, saya tadi ke Cigarugak dulu. Saya bilang, saya naik acara jam 8 atau setengah 9, paling telat. Ternyata saya dinaikinnya jam 9. Saya ceramah jam 9 lewat 40 menit saya selesai. Gak lama saya ceramah. Terus harusnya dari sini saya ke Cileuyat. Selesai dari sini ke Cileuyat. Tapi alhamdulillah saya bilang sama Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Habib bisa gak jalan ke sana? Bisa, kata beliau. Beliau berangkat ke sana. Jadi acaranya nih hari di sini yang terakhir. Kemungkinan kita bisa sampai jam 4 pagi. Setuju. Emang lu kuat? Aing minta. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sahibul hajat ngumpulin kita di dalam majlis ini untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa yang telah terhitannya anak darah dagingnya untuk dijadikan sebagai seorang mukmin yang utuh di hadapan Allah. Dan berkah khitan ini Allah sucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Amin ya rabbal. Ada satu kisah mengatakan dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau didatengin sama orang di luar agama Islam. Wahai Pak Habib, kenapa sih di Islam ada di khitan? Kan itu ciptaan Tuhan. Kenapa dibuang? Habib Salim gak jawab. Cuman senyum. Subhanallah, ada jamaah bawa buah. Ada jeruk, ada anggur, ada pisang. Disediain di depan orang ini. Karena tamu, disediain. Dia mau ambil jeruk, ditarik sama Habib Salim. Gak boleh. Dia mau ambil anggur, gak dikasih. Ya udah, sisanya kan pisang. Dia ambil, begitu dia mau buka, di stop sama Habib Salim. Stop. Jangan dibuka. Gak mungkin Habib, mana enak. Nah, begitulah laki-laki. Paham gak Pak? Paham gak Pak? Anak kecil mah gak boleh tahu. Kalau saya tanya ibu, teriak. Enak gak Bu? Tuh kan? Karena kenapa kita wajib di khitan? Seorang yang mukmin, seorang muslim wajib di khitan. Karena kalau boleh dibilang kulit lebihnya itu menyimpan najis. Menyimpan? Cara ngebersihinnya gimana? Di khitan. Kenapa? Kalau enggak, penyakit ada di dalamnya. Susah mau ngapain aja gak enak. Lu senyum, Bu.
perempuan di khitan. Ada perempuan juga di khitan. Kenapa perempuan di khitan? Agar bisa mengendalikan syahwatnya. Perempuan di khitan, ah ini bahaya. Liar. Oh, liar. Kemana aja hayo. Tapi alhamdulillah inilah bentuk rahmatnya Allah lewat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya ada di enggak adain bukan berarti dibuang. Bukan kita enggak ngehargain ciptaan Allah, melainkan yang dibuang sedikit daripada yang akan menjadi penyakit bagi diri kita. Bib, kalau kita ngerubah itu kan dihilangin, Bib. Saya kan laki, saya mau ilangin jadi perempuan, lo ilangin aja. Yang larang siapa? Urusannya apa, Bib? Ya dosa besar, itu kodrat. Kodrat laki-laki, ya laki-laki, kodratnya perempuan, ya perempuan. Kadang perempuan jadi laki-laki, laki-laki bisa jadi perempuan, betul apa enggak? Betul apa enggak? Apalagi perempuan zaman sekarang, Pak. Istri zaman sekarang, Pak, ya Allah, Pak, istri soleh. Suaminya soleha. Terbalik dunianya. Kenapa? Apa-apa yang dikatakan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, ternyata kenyataan betul. Banyak riwayat Nabi menceritakan, hati-hati wahai perempuan. Hati-hati. Kenapa? Udah dikasih peringatan, neraka paling banyak. Perempuan. Kenapa? Begitulah cintanya Nabi SAW kepada umat. Nabi tahu, bisa aja Nabi diem, tapi Nabi gak ngasih diem, dikasih tahu. Ada ini, ntar begini, makanya jadi perempuan banyak aturan wajar. Ibu jangan pernah kesel. Ada satu riwayat, karena perempuan ini yang diwajibin sama laki-laki, belum tentu perempuan jadi wajib. Sholat Jumat, laki-laki wajib. Perempuan wajib gak? Sunnah. Jihad fisabilillah. Perempuan wajib gak? Yang wajib siapa? Perempuan boleh ikut? Boleh. Sunnah. Ada satu sahabat perempuan Nabi datang kepada Nabi bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat, jihad fisabilillah itu semuanya buat laki-laki? Kami perempuan juga mampu. Kami perempuan juga bisa. Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, hey sahabat, dengar nih pertanyaan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi. Dijawab sama Nabi, wahai wanita, wahai perempuan, sampaikan kepada perempuan yang lain wajibnya laki-laki dalam salat Jumat dan jihad fisabilillah, kewajiban untuk laki-laki. Tapi setiap perempuan, kenapa enggak diwajibin? Karena apa yang dia lakukan di dalam rumah, nyuci, nyapu, ngepel, ngurus anak, ngurus suami, pahalanya sama sebagaimana dia sholat Jumat, dan pahalanya sama seperti dia jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Seneng gak, Bu? Enggak kelihatan. Bu, Bu, nyuci baju suami gak? Nyapu gak? Nyapu. Anak apa ibu? Bikinin kopi gak? Pak? Dibikinin kopi? Enggak. Tukar tambah, Pak. Pak, malam ditemenin? Enggak. Lebih anget guling ya, Pak. Blow on namanya. Bu, di dalam kitab Duratul Nasihin, cucinya baju perempuan, seorang istri mencucikan pakaian suami, pahalanya gede, Bu. 1000 pahala Allah berikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Amin. Lalu amin aja kudu disuruh.
1000 dosa diampunin sama Allah. 1000 derajat diangkat sama Allah. Selesai nyuci, ngejemur, setiap ada matahari, jika ada matahari itu yang terkena sinaran matahari, semuanya mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut semuanya diampuni oleh Allah. Nah, masalahnya sekarang yang diangkat derajatnya bukan keluarga, Pak. Mesin cuci. Chang Hong, Samsung, LG. Nah, itu diangkat derajatnya. Kenapa? Tiap tahun naik harganya. Gara-gara nyuciin baju bapak. Bu, ambil dulu kucek. Di situ ibu mau cemplungin, cemplungin. Bukan bapaknya, bajunya. Itu bapaknya taruh mesin cuci lagi. Paham sampai sini? Mau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mau? Ngimpi. Nyuci baju aja lu males. Yang kedua, ibu nyiapin masakan gak buat suami? Kalau mau masak, tanya dulu sama suami. Ayang, besok mau makan apa? Bapak dipanggilnya apa, Pak? Bebek. Apa maneh, nak? Sia kali, sia. Bu, kalau mau masak, tanya dulu dong sama suami. Sayang, besok mau makan apa? Mau dimasakin apa? Bini sekarang dia masak, dia ke pasar, beli buat mulutnya doang. Dikasih duit, dia beli yang kita gak suka, dimasak sama dia. Tuh, ada suami yang bilang betul. Tanya, Bu. Akhir zaman sekarang juga lebih parah. Yang ke pasar siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Yang masak? Yang garis? Emang? Gak ada dia nyanyi sama bapak. Bapak udah makan, bapak kita makan bareng. Yuk, gak pernah dia. Garis sendiri aja. Yang masak dia, yang ke pasar dia, yang makan dia. Ya orang yang begini, istri begini kira-kira pantas masuk surga apa kagak? Bukan saya yang ngomong ya, Bu ya, suami itu. Urusan masak bisa jadi dosa buat kita. Rumah tangga ini bisa gampang, bisa susah. Gampangnya kalau apa? Kalau dia punya iman rumah tangganya. Kalau rumah tangga enggak punya iman, selesai rumah tangga kita. Hawa nafsu, hati-hati. Cinta itu bisa dibagi dua. Cinta karena Allah dan juga cinta karena hawa nafsu. Pilih mau yang mana? Karena Allah atau hawa nafsu? Allah kagak kelihatan. Kalau cintanya cuma karena hawa nafsu, harta pasti akan habis. Cinta akan hilang kadarnya. Karena hawa nafsu, karena kecantikan atau ketampanan, berubah muka menjadi peot. Oh, peot. Kelu. Begitu dia keriput, cintanya juga kandas. Kenapa? Sudah tidak cantik seperti dulu. Tapi kalau cinta karena Allah, duit enggak ada, senang. Bohong juga sih. Kalau cinta karena Allah, muka cantik sampai tua begitu, udah berubah keriput, tetap yang penting aku ada dekat denganmu. Betul kan? Kalau orang katanya orang Cidahu, love is blind. Ngerti lu? Bu, jangan jauh-jauh, ntar kangen lu. Sombong amat lu. Hujan. Sini juga. Cinta itu cinta. Kalau kata Bang Haji Roma, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Kalau akhir zaman begini mah bukan. Gak ada duit, gak enak. Gak ada duit, gak. Itu cuman orang yang hidupnya cuman urusan dunia.
Sebenarnya rumah tangga itu paling banyak, Pak, kalau diikutin buat ibadah sama Allah. Enak betul. Pegangan tangan suami istri, rahmat Allah, Allah turun. Alhamdulillah. Pandang-pandangan mata, rontokin dosa. Alhamdulillah. Bentar di malam-malam apa nih? Cie. Anak kecil tutup kuping. Ntar nih tidur nih, Pak. Bapak pandang tuh suami istri, Pak. Pandang penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, panjangin umur istri saya. Berikan keberkahan yang melimpah bagi rezeki buat kami berdua. Jadikan istri saya yang bisa mengeluarkan anak-anak yang saleh-saleha. Tapi kalau istri doanya ke bapak nggak begitu, Pak. Ntar ibu pandang-pandangan, Bu, mau tidur lihat muka bapak. Pasti hatinya la ilaha. Ini gue, laki gue begini aman. Mana hidung pesek. Mata belok. Betis bongkong. Percis celengan semar. Tuh istri sekarang begitu, Pak. Nggak ada doa-doanya buat suami. Bu. Bu. Mau berkah nggak itu? Doain dong suami yang baik-baik. Ini Sahibul Hajat kan ngundang kita ke sini buat apa? Ngingetin rumah tangga itu adalah satu anugerah besar dari Allah. Buat yang jomblo, ya lu mana hujan. Malam Jumat ya. Ngobrol sama tembok. Rumah tangga itu di dalam surat, di dalam khutbah Allah Subhanahu wa taala menitipkan firman-Nya dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernikahan itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena pernikahan itu untuk menjaga ketakwaan agar menjadi hamba yang betul dengan iman yang sempurna di hadapan Allah. Pernikahan itu bukan sekedar hawa nafsu. Begitu selesai nikah, selesai urusan masalah biologis jadi halal. Bukan. Tapi panjang ke depannya agar pasangan suami istri ini masuk ke dalam syurganya Allah. Mau enggak? Mau enggak? Ibu mau, bapak enggak bakal mau. Orang istri saya di dunia nyusahin, Bib, gimana di akhirat? Bu, kalau berdua cintanya bareng karena Allah, hum wa azwajuhum fi dinalil alal ara'iki mud lahum fiha fatihatu wa lahum mayat. Tuh, lihat. Orang yang dengan ketakwaannya, dua pasang, sepasangnya ini, suami istri akan berbondong-bondong masuk ke dalam syurga. Enggak dipisahin sama Allah. Saya mau tanya, ibu, bapak, mau enggak gandengan masuk ke dalam syurga? Mau enggak? Bu, ibu nyesel ntar di akhirat loh, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu buat istri-istri nih yang ada di sini. Saya mah enggak ngomelin, enggak. Nyadarin. Ini buat para istri, dengar baik-baik, ya. Nyesel ntar di akhirat. Ibu nggak ngurusin suami, suami mah masa bodoh. Betul, Pak. Karena sifat suami ini cuek, Pak. Suami nggak bakal pernah minta sesuatu yang kita pengen tuh istri sadar diri buat kita. Sabar nggak, pentang gue balikin ini meja nih. Yang namanya laki mah pengen diperhatiin. Suami datang tanya mau minum panas, mau minum dingin, apa mau dipanas dinginin. Kalau aw tanya, yang kapan sih capek nih hari, mau dipijitin gak yang? Tanya, gak usah ditanya juga, renceng aja udah. Mau pahalanya gede, sering-sering pegang kaki suami, Bu. Pegang kaki suami, bukan lo seret-seret. Pijitin maksudnya. Itu ngilangin beban, ngilangin lelah. Coba bapak, begitu dipijitin sama istri, pernah mau lama-lama. Gak bakal tega, 10 menit, udah ya.
udah cukup, udah enakan, padahal masih pegel. Betul kan? Coba lihat istri. Istri juga mau digituin, Pak, sama suami. Jangan suaminya udah sibuk di luar, pulang sampai di rumah, yang dielus handphone. Tahu, sama lu juga. Suami gak bakal sering-sering pegang handphone kalau gak ada istrinya yang duluan. Emang benar. Suami taruh handphone, duduk samping istri, istri TV nyala, suami lagi nonton, dia begini aja. Coba kira-kira mana ada sih mau suami yang dicuekin, makanya larinya ke tempat pelacuran. Woi, Bu, tahu pelacur? Tahu pelacur gak? Yang dijual apa sih? Apem-apem tolol lu. Ongol-ongol. Yang dijual apa? Heo-heo. Lu pada salah. Yang dijual pelacur apa? Perhatian. Bukan yang lain mah bonus. Lah emang iya, coba laki-laki, saya mau tanya, yang banyak jadi pelacur laki apa perempuan? Perempuan. Laki ada yang jadi pelacur? Banyak. Emang, apalagi kalau udah pemilihan, jadi pelacur semuanya. 200 ribu sama Indomie juga hayo aja. Tolol bener lu jadi laki mah. Yang namanya pelacur yang dijual pasti perempuan. Perempuan rata-rata pakai bajunya tangan segini. Roknya aduhan. Begitu lewat, ayam sini. Belum kalau itu mah. Saya mau ngomong ke situ banyak anak-anak, Pak. Tangan tali segini, rok segini, panggil, "Tuh, sini." Datang ada apa? Sini aku temenin, katanya. Digandeng dah. Anak satu tuh. Digandeng masuk ke dalam. Panggil waiters pakai korek. Sini. Yang. Mau minum apa? Minum ini. Pesenin. Tolong kasih ini ya. Dilayanin, duduk di sampingnya sambil dipeluk. Yang, kerja di mana? Capek nggak? Ya lumayan sih. Sisanya bonus. Mau hilang capek? 300 ribu. Habib kok tahu katanya? Katanya. Suruhan aja lu. Yang dijual perhatian, Bu. Suami butuh perhatian. Saat dia kerja capek banget ngelihat perempuan udah dandan, Pak, ya Allah senang, bukan main, betul kan? Betul nggak? Bapak di rumah juga betah. Coba sekarang, Bu, saya mau tanya, Bapak betah nggak di rumah? Alah, bohong banget. Model ngelihat kayak lu begitu, kagak. Udah dicepol, muka lepek, daster bolong, kelihatan warna dasarnya udah nggak tahu dasarnya apa, peniti atas, peniti samping, peniti bawah. La ilaha illallah. Yang bagus apa jadi perempuan? Sholat malam jangan ditinggalin, lu bangun malam kencing doang. Doa dong sama Allah. Gimana rumah tangga kitanya mau berkah kalau nggak ada Allah sama Nabi di dalam hati rumah tangga kita? Karena rumah tangga itu yang wajib di dalamnya tuh rumah tangga. Kita ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Kita punya lahan, laki, perempuan, itu lahannya. Yang pertama kali mau ngebangun rumah kan siapin dulu dong. Batunya, pasirnya, semennya, besinya, kan disiapin. Saat kita mau jenjang ke dalam pernikahan, siapin dulu semuanya. Kalau semuanya udah ada, bismillah, ayo, lahan ada,
barangnya ada, alhamdulillah, bismillah, saya niat buat ngebangun rumah. Yang pertama kali apa sih yang dikerjain? Galinya dulu, gali tanahnya, gali lahannya. Buat apa? Jadiin pondasi. Rumah itu bisa kokoh tergantung pondasinya. Kalau pondasinya besinya gede, 16 in, corannya banyak, kira-kira nih rumah mau dibangun 5 lantai, insya Allah masih kokoh. Ini besinya besi 3 in, ngecornya dikit, semennya dikit. Kira-kira nih rumah lama apa kagak? Rubuh, pasti rubuh. Bagaimana caranya? Pondasiin dulu. Karena rumah tangga itu wajib pondasinya itu apa? Iman. Bukan hawa nafsu. Banyak orang di akhir zaman cuman karena susah buat nyari rezeki, cerai. Gak punya duit, cerai. Korban siapa? Anak. Orang tua cuman maunya ada yang di ujung mata, gak tahu nasib anak bagaimana nantinya. Jangan jadiin anak sebagai korban. Kalau hidup berumah tangga dipikul dua-dua sama-sama, ringan. Ringan luar biasa. Tapi kalau dipikul dengan sendirinya dan kita sudah banyak negatif kepikirannya, pasti rumah tangga itu akan hancur. Ini buat laki perempuan, tolong. Ada permasalahan apapun, jangan pernah diselesaikan di dalam kamar. Jangan. Bicara apapun tentang rumah tangga, tentang apapun, jangan pernah di dalam kamar. Usahain ngobrolnya di luar, ajak ke lu ke sono ujung Gunung Cermai. Jauhan dikit, sono. Kenapa? Kalau udah bicara apapun di dalam kamar, ujungnya pasti ada keributan dan ujungnya perceraian. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki. Jangan pernah ngobrol, apalagi di atas kasur. Lu tempatnya bukan ngobrol, PA. Tempat tidur. Saat kita udah ngobrol, itu pasti akan ada jadi konflik. Bercanda-bercanda, ribut. Ribut apa? Besok saya talak. Dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai. Emang jadi janda enak? Emang jadi duda enak? Jangan semuanya karena hawa nafsu. Ingat, iman, gunain iman. Saya lagi pusing, kadang di TikTok seorang pun nanya, "Bib, saya punya suami begini, saya punya suami." Suamimu lu yang salah. Jangan dianggap suami ini bajingan betul-betul. Suami ini bisa baik, bisa kagak, tergantung bagaimana istrinya dong. Tahu Fir'aun, Bu? Tahu Fir'aun? Tahu dari mana lu? Saudara emang? Apa laki lu Fir'aun? Bu, saya mau tanya, Siti Aisyah kenal? Kenal? Tahu? Pernah dengar ceritanya? Siti Aisyah penghuni surga bukan? Bidadari surga bukan? Punya suami siapa? Fir'aun. Kok bisa masuk surga? Sedangkan suaminya orang paling bejat, ngaku Tuhan, sihir. Tapi istrinya bisa masuk surga. Kenapa? Iman. Enggak mundur. Terus berjuang dakwah untuk Fir'aun ini masuk ke dalam agama Islam. Yakin kepada Allah. Sampai mati, Fir'aun tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi apa buah keberhasilan seorang istri yang taat, yang sayang kepada suaminya, walaupun dia seorang Fir'aun? Semuanya diberikan. Semua. Kita baru suami tukang mabok dikit pulang. Ah, pulangin saya ke rumah orang tua. Doanya istri itu sampai tangisan bisa mengguncang arasnya Allah. Hidayah itu bisa keluar dari doa seorang istri. Mintanya yang baik-baik terus sama Allah. Jangan pernah suntuk, jangan pernah bosan. Kenapa? Suami gak mau deket-deket, gak mau lama-lama, dipegang dikit, ih genit. Nah lu kan udah halal, PA. Orang dipegang begitu mah senang istri mah. Ini ntar pulang pegangan tangan ya. Biarin orang tetangga mau bilang, ih lu kayak gajah sirkus, biarin aja. Tunjukin kasih sayang kita. Tapi gak boleh bermesraan di depan umum, gak boleh. Cium-cium, boleh, gak boleh, gak boleh. Ya, bermesraan gak boleh. Itu aib, taruh di dalam rumah. Di dalam kamar, lu mau nungging jungkir balik, terserah lu. Paham ya? Paham gak, Bu?
Yang ketiga, banyakin senyum. Suami istri senyum, senyum, senyum. Coba senyum, Bu. Lu kan cakep kalau senyum. Melihat suami cemberut aja. Sama suami ngomong judes banget, Pak. Betul kan? Kenapa pada begitu sih, Bu? Kenapa pada judes-judes banget sama suami? Kalau ada duit aja, makasih ya Abo, ama boy banget. Duit habis, mana? Janji-janji mulu, begitu entar. Yang baik gitu, bahasa tuh yang baik lemah lembut. Panggilan sayang, hidupnya diperhatiin, makanannya dijaga. Itu tugasnya suami istri. Bapak enak di luar, Pak, suntuk hilang. Mbak ibu tiap hari ngelihatnya dalam rumah doang, Pak. Sapu, sapu lidi, keramik kaca. Mesin cuci, pakaian kotor. Nyetrika, sampai keringetan. Pak, jujur, kita jadi perempuan gak bakal sanggup, Pak. Gak bakal sanggup. Demi Allah, gak bakal sanggup. Bapak badan gede, keker, sterak, gak bakal sanggup jadi perempuan. Kita ngomong headnya aja, perempuan head. Perempuan head emang enak, Pak? Gak enak. Perut sakit, kepala pusing, sensitif, emosian. Jangan perintah getah-getah kalau lagi ketau istri lagi PMS. Yang lembut ngomongnya. Jangan dibentak-bentak istri. Yang namanya laki nyari rezeki di luar, banting tulang buat keluarga, buat anak istri. Kalau di akhir zaman banyak laki-laki keluar, punya kerjaan, dia nikah, banting tulang istri. Smackdown lah istri. Saya baru lihat lagi itu di TikTok kemarin. Ada security. Istrinya gak selingkuh, enggak. Enggak sama sekali. Istrinya sayang banget, hidupnya sederhana. Orang gak punya. Tahu suami datang main cekek aja. Dicekek, disidir, dibanting. Kebayang istri badannya segini. Tuh security badannya gede banget. Lah kebayang tuh bini dibanting sono, dibanting sini. Dicekek. Coba kita lihat di mana. Kenapa? Karena gak ada iman di dalam hatinya. Kalau ada iman gak bakal, pasti seorang laki-laki gak hargain perempuan. Mau gak perempuan sayang sama suami? Bapak mau disayang sama istri? Kasih sayangnya dulu. Istri itu gak bakal ngemulai kalau kita gak mulai, Pak. Tapi ini malam tolong istri yang mulai duluan. 7 pintu surga, Bu, diablakin. Terserah istri mau masuk yang dari yang mana. Ini hari paksa, pokoknya harus jadi ini malam. Paham, Bu? Cepat. Tarik juga gak apa-apa kainnya. Ya, Bu, ya. Istri jangan malu-malu sama suami. Minta, ngomong. Pernah gak minta duluan sama suami? Emang PA lu. Gak pernah, Pak, minta duluan, Pak. Istri gak pernah. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Bu, ngomong. Itu kan rahmat itu. Pasangan suami istri, kalau ada iman, rumah tangganya aman, insya Allah kokoh rumah tangganya. Kemesraan, kasih sayang itu dicontohkan, anak juga nantinya ikut sama istrinya, sama mertuanya, sama yang lain. Ini saya mau ngomongin masalah mertua. Bu, sayang gak sama mertua? Alah. Saya mau tanya, ibu tinggal di rumah mertua betah apa enggak? Katanya sayang. Kita cuma cukup sayang aja, Bib. Kalau hidup bersama-sama mertua, enggak, enggak sanggup, Bib. Kenapa? Karena hidup itu fitnah. Motong cabai harusnya miring bulat, salah bisa ribut 7 hari 7 malam. Betul enggak? Betul kan, Bu? Sama, Bapak begitu juga. Tinggal di rumah mertua betah, Pak. Gak bakal betah, bangunnya harus lebih duluan daripada mertua. Mertua bangun jam 4, kita minimal setengah 4 sudah harus bangun. Tunjukin kalau kita ini anak soleh. Ke rumah boro-boro, subuh juga gak kedengeran. Sama mertua yang sayang. Kenapa? Itu pintu surga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua, pintu surga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Kalau kita kasih orang tua kita sekian, wajar. Kalau kasih orang tua 1 juta, contoh.
ngasih orang tua 1 juta, ngasih mertua 500 ribu, boleh. Kasih. Kalau bisa disamain jauh lebih baik. Jangan kitanya suka mikirin, ah dia kan gak ngelahirin. Hati-hati. Mertua itu gerbang surganya kita. Dia ridho nih kasih anaknya buat kita. Dia yang ngelahirin, dia yang ngedidik, dia yang kasih makan. Kita mah tinggal nyicipin. Betul gak pak? Emang kita ngedidik tuh istri kita dari kecil. Saya empanin, nih besok udah kalau udah gede biar jadi istri saya ya. Gak pernah. Yang didik orang tuanya, yang kasih nafkah orang tuanya begitu gede dikasih ke bapak. Dan dia cinta banget, mertua cinta sama bapak, ridho. Kenapa? Karena setelah yakin bahwa si orang istri ini ada di tangan ini laki, insya Allah aman, sehat, ibadahnya terjaga. Ini, tapi kan kadang suka begitu kita. Kenapa mertua itu kok kita wajib sayangin? Kedua dari orang tua kita. Kenapa? Tanpa harus melahirkan kita, mertua cinta dan sayang sama menantu model kayak kita. Cintain, ibu juga begitu, punya mertua hormatin. Surganya ibu tetap sama suami. Tapi akhlak ibu, adab ibu kepada istri, istri itu kepada mertua, itu jauh lebih baik. Kalau masak, rumah mertua dekat, bikinin deh tuh masakan agak lebih, kasih ke mertua. Ya, bib, salah aja bib, terkadang keasinan lah, kadang ini, pede aja. Yang penting niat baik, niat baik. Jangan hitung-hitungan sama mertua. Hati-hati. Pokoknya yang dijaga rumah tangganya dulu nih. Mau kitanya baik, anak kita jadi baik. Kitanya rumah tangga nggak baik, anak kita pasti nggak akan baik. Di dalam kitab Duratun Nasihin, ada 9 kriteria orang-orang yang di dalam rumah tangga ini ada 9. Tapi saya nggak mau bahas 9. Saya ambil poin-poin yang pentingnya aja. Dari 9 ini yang paling penting, yang pertama lemah lembut. Yang kedua punya cinta dan kasih sayang. Semua hidup itu dicurahin. Ini kalau ini sudah terjadi, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, maaf ibu, maaf. Saya ulangin berkali-kali, perempuan dandan. Karena di dalam salah satu kitab itu tersebut dikatakan yang namanya perempuan itu menghias diri, mempercantik diri, dandan. Paham gak? Hah? Saya mewakili laki-laki yang ada di desa ini. Bu, dikasih nafkah gak? Ada lebihnya gak? Beli deh tuh lipstik. Beli lipstik, biar kurang duitnya. Cukupnya cuma ada duit 3.000. Ya jalan ke warung, beli Fanta kulum-kulum. Nah kan merah-merah juga mulutnya. Yang penting niat. Niat baiknya dulu. Jangan kalau mau kondangan baru dandan. Wangi banget kayak kuburan baru. Jangan kayak gitu dong. Kasih yang terbaik. Ya, kalau di depan suami yang baik-baik. Ya, pakai baju tipis. Setuju enggak, Pak? Punya enggak baju tipis, Bu? Pakai tisu enggak apa-apa. Lemah lembut, punya cinta kasih sayang. Yang ketiga, dandan. Dandan itu membuat lelah seorang laki-laki hilang. Yang namanya perempuan, kalau udah dandan, ya Allah, bidadari aja cemburu. Cemburu. Tapi ingat, bidadari gak pakai dandan, ilernya wanginya sedunia. Iler lu beda. Jadi kalau buat suami, ibu gak ngurusin sabodot teing aing mah. Kenapa memang? Karena setiap laki-laki, setiap ibu dengan kesal, gak ngurusin dengan ikhlas, itu bidadari nyampe kepada Allah. Ya Allah, kasih suaminya buat saya. Saya yang ngurusin dia nanti kelak di dalam surgamu, ya Allah. Tuh, tenang pak. Kita mah punya bidadari. Perempuan gak punya bidadara. Ibu gak mau ngurusin. Bodo amat. Apalagi laki-laki yang punya jenggot. Ya, satu helai bulu jenggotnya, satu bidadari yang sedang bergelayutan. Siap-siap yang punya jenggot, besok lo dibotakin. Bangun tidur udah gak ada jenggotnya.
Bu, ibu tugasnya cuma bikin cemburu bidadari. Bikin cemburu. Ibu dandan, rapi. Niatnya buat nyenengin suami. Mau diterima, mau enggak, terserah. Dandannya juga yang kira-kira. Jangan keondel-ondel. Dandannya mantesin-mantesin gitu. Dandan yang rapi, yang wangi depan. Itu Malik. Cemburu bidadari luar biasa. Dia gigitin jarinya. Ya Allah, saya enggak dapetin laki kayak begini. Ya Allah, saya enggak bakal dapet laki kayak begini. Digigitin. Digigitinnya bukan cuma kukunya, bukan. Jari sampai ke sikut. Itu bidadari gigitin karena cemburunya sampai tangannya. Habis digigit. Kenapa? Cemburu ngelihat istri yang solehah, yang sayang sama suaminya. Pak, bapak mau enggak lihat istri wangi? Mau? Bapaknya juga harus wangi. Jangan istri disuruh wangi, elunya bau sampah. Wangi dong. MBK berapa sih? Kan? Habis makan, habis pakai MBK, jangan pernah makan apa-apa. Cuci tangan dulu, kalau kagak sepet. Tuh kalau kena jari masuk sepet itu. Dulu USB begitu tuh. Saya dulu, kalau dijujur pak, ibu saya, mamah bilang apa? Ini saya punya anak, bukan anak laki-laki. Kayak anak perawan. Kenapa? Sabunnya beda, hand bodinya beda, minyak wangi beda, yang buat dalamnya beda. Kata istri, kata mama saya, ya Allah, ini buang-buang duit kayak begini. Saya ingat hadis Nabi, sesuatu untuk wewangian tidak akan terhitung mubazir. Tidak akan terhitung mubazir. Jujur pak, bu, saya tanya sama Habib Gures, Habib, Ricky beli minyak wangi ini harganya sekian, boleh nggak? Kata Habib Gures apa? Untuk wewangian tidak terhitung mubazir. Kadang orang kalau beli minyak wangi 5 juta, 6 juta, 8 juta, mahal. Kalau dipakai kan enak. Orang dekat kita, ya Allah, enak banget wanginya. Makanya lu kalau nanya, Habib, Habib parfumnya apa? Ya, lu cari no. Lu cari. Kenapa? Yang namanya minyak wangi itu selera. Betul kan? Ibu beli minyak wangi, tanya sama suami. Yang minyak wangi ini suka nggak wanginya? Ih, nggak suka. Walaupun istri suka, jangan dibeli. Jangan dibeli. Kalau walaupun istri nggak suka, suami bilang, ih, ini enak nih wangi, pakai. Kenapa? Karena itu yang bisa membuat senang seorang suami. Hidup rumah tangga paling gampang, saling bikin senang satu sama lain. Yang kelima, tutup aib diri kita. Ini buat para istri, buat para bapak. Tapi yang paling banyak si istri. Tahu. Nguap. Nguap apa? Helai. Tutup. Lu main nguap. Wah. Sampai kayak kuda nil lu. Tutup. Itu aib. Coba bapak ngelihat istri lagi nguap. Emang lu ngelihat cakep pak? Udah pesek nguap. Ini hidung udah ketarik lagi dah. Jangan, aib itu aib, tutup. Pakai punggung, pakai ini boleh, tutup. Yang kedua, gerak. Sendawa, jangan di depan suami. Tutup, kalau bisa jalan aja. Kenapa? Sekarang di akhir zaman nih pak, kita lagi makan, istri tuh tahak di depan kita pak. Itu nggak ada adab, nggak ada akhlak, nggak boleh. Tutup minimal gitu aja udah. Yang ketiga, bersin. Hoi, bersin bu, tutup. Kalau bisa ditahan, tahan. Tahannya maksudnya jangan suara keras, laci, jangan begitu. Muncrat semua semuka bapak. Saya jujur, saya punya istri kalau lagi bersin kayak kucing. Tahu kucing bersin? Kenapa, Wan? Gatel, Kak. Bersin kayak kucing. Kalau istri bapak gimana bersinnya? Wacing! Adab gitu, adab! Lu mah kagak ada adab, adab banget lu jadi istri lu. Yang terakhir nih.
buang angin, kentut. Sebelum ni, sebelum kawin, deket. Toto lari. Kan calon suami bingung, ni kenapa ni perempuan? Apa saya bau? Saya enggak enak didengar di suara saya. Dia keluar lagi. Dari mana, Neng? Maaf, buang angin. Istri yang namanya calon suami. Ya Allah, akhlak luar biasa nih perempuan. Karena kalau ama agamanya enggak bagus, mukanya enggak cantik, duitnya enggak punya, lihat akhlaknya. Akhlaknya terlihat bagus, ambil. Bubur saya ambil. Begitu punya anak satu, Bib. Berabat, berobot. Ngedol pantatnya, Bib. Sumpel, kenapa sumpel? Aib itu aib. La ilaha illallah. Perempuan itu kan gede malunya. Betul kan? Yang namanya perempuan itu malunya tinggi. Perempuan sekarang mana punya malu? Lihat lo di TikTok, nari-nari, bahannya kurang bajunya. Hadir kok lihat, orang lewat. Ya gak dilihat, membazir. Lewat. Tapi kan gak dicari. Tuh coba lihat perempuan, ya Allah punya harga diri. Kenapa sih perempuan? La ilaha illallah. Masa paha ayam sama paha manusia lebih mahal paha ayam? Dada ayam lebih mahal daripada dada perempuan? Ya ilaha illallah. Saya ngomong begini, saya bukan ngomong kotor. Bukan. Saya bukan bermaksud ngomong kotor. Sadar dong, perempuan ini Allah ciptain udah sempurna. Bisa mengeluarkan anak-anak dari suami mereka. Sadarin diri kita. Kalau kita yang gak sadar, mau bagaimana? Perempuan ini jadi baik, jadi buruk. Tergantung dari awal dirinya. Bib, tapi saya kebutuhan ekonomi. Ekonomi banyak caranya. Kerja, jadi cuci, tukang cuci itu lebih terhormat. Coba lihat. Ya Allah, ngablak semua-muanya. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak perempuan kita. Gadis-gadisnya Allah jaga. Betul-betul lagi perempuan juga jangan murah banget. Ngapisi lu, Neng? 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 Lu mahal, kenapa? Perempuan tuh mahal. Perlu dikasih bunga setangkai aja. Makasih. Gue pengen bejik aja tuh lehernya. Jangan begitu. Udah gitu, sok-sokan cinta mati gitu. Bunga dikasih, bunganya disimpan. Ampe lah, yuk. Ampe hitam tuh bunga. Kenapa? Ini Bib, kenang-kenangan dari dia. Iya, lu nyimpen dia. Elunya lagi diselingkuhin, no. Paham? Jangan kalau dibilang, Neng, I love you. Jangan mau. Bilang, sorry, saya gak butuh I love you. Saya butuhnya go build too. Itu baru pernah hormat perempuan. Perempuan, I love you. Iya. Elah. Cuman dibohongin doang. Lu pacaran cuma dibohongin doang. Apalagi ngelihat laki cuma mobil. Ya Allah, motor, lampu mati. Ya, motor nungging. La ilaha illallah. Mana berisik. Lu pakai kesak rogo kantongnya paling banyak 5.000. Lu jajan cuma cilok, Neng. Kenyang kagak lu, kena emah. Minumnya juga minum apa? Bajigur. Janganlah. Jangan. Punya perempuan tuh punya kehormatan. Kenapa? Saat kalian menghormati diri kalian, Allah akan menjaga kalian, akan dititipkan seorang suami yang baik, yang saleh, yang akan membawa kalian ke dalam surganya Allah. Ya Rabbah. Jangan jadi perempuan yang terlihat murah. Jangan. Mahal. Kita nih laki-laki punya selera juga mahal, Pak. Jangan mau lihat yang perempuan-perempuan gitu. Itu aja lu dikasih lihat buat orang lain. Gimana kalau lu nya enggak ada? Itu buat laki-laki. Ya, mudah-mudahan Allah jadiin kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita jadiin laki-laki dan istri seorang perempuan yang punya marwah, yang punya kehormatan, yang bisa menjaga harta dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, enggak sadar-sadar ternyata udah jam 11 lewat. Mudah-mudahan ilmu yang ini hari bisa jadi manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi teguran buat diri kita, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hidup saling satu sama lain, ya, saling ngingetin satu sama lain. Hidup kesempurnaan hanya milik Allah, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna layaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah al-Kubra dan Siti Aisyah ar-Ridha. Amin ya rabbal
الفاتحة بالقبول والتنبك للرسول والمأمور والصلاة شان الظاهرات وباتنا في ديني والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في ديني مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحداء والأفاق والموت على دين الإسلام والإيمان بلا حمينة ولا امدحا بحي سيدي ولا بأدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واحجبنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البالوي الشفاعة يا البالوي الشفاعة يا البالوي الشفاعة كل قرب احتنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أحلى المدينة درك يا أحلى المدينة درك يا أحلى المدينة يا كريم وعلها يا كريم وعلها يا كريم وعلها واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم يا فارج الحرم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. كل ربي محببك فان بدون ما فرس وصلاصنا وبالحفاظ والحداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.